tentangmu, tentang kita, namun bukan. Ya, bukan sejalan dan tak seharusnya bersatu. Tapi, apakah takdir sedang merencanakan sesuatu tentangmu? Atau bahkan, perihal kita akan seperti apa nantinya? Biar takdir dan cerita ini yang akan menjawab semuanya. Ran, Randy, Nat, sini masuk dulu. Sini masuk dulu, Nat. Nat, duduk dulu. Iya. Ada apaan nih, Ran? Tumben banget lo nyuruh gua ke rumah lo. Biasanya kan kita suka kalau ngobrol suka ke kafe. Gak apa-apa sih. Oh iya. Ngomong-ngomong, gimana tuh novel bikinan lu? Oh, novel? Ya. Udah sampai mana? Novel gue lancar sih, Ran. Cuman ya, gue bingung aja nih, Ran. Kelanjutan buat endingnya. Emang apa sih judulnya? Judulnya sih Menulis Tentangmu. Serius lu nulis tentang gua? Nih, ya kali kagak lah. Itu emang judulnya Menulis Tentangmu. Oh, gitu. Yaudah, serius bro. Dada aja lu, ger banget. Oh iya, jadi ada apa sih, Nan? Lo nyuruh gue, kayaknya serius banget. Oh iya, jadi gini, Nan. Gue kan punya temen nih, dia itu penerbit novel gitu. Nah, gue ceritain lah kalau gue punya teman yang lagi bikin novel. Nah, kalau nanti novel lo bagus, dia bakal terbitin tuh novel. Serius lu, Ran? Serius, nanti gue kenalin lah. Kita kan bisa janjian. Bener-bener sih, Loran. Gue gak tau lagi, terus bilang makasih kalau kayak gimana lagi. Yaudah. Sahabat terbaik gue. Yang penting sekarang lo semangat, terusin novel lo itu. Gue pasti semangat nih nerusin ini. Pulang ke rumah gue langsung lanjutin ini sampai beres. Oh iya, biar lo lebih semangat, mending lo pakai laptop gue aja. Beneran, Ran? Iya, serius. Bentar ya. Bener lo, Ran. Puji Tuhan. Oh iya. Thank you banget, Ran. Oh, iya. Gue langsung aja biar cepet beres novel. Udah makan belum? Udah, kok tenang aja. Serius? Ada uang nggak? Ada. Jadi gue kan sekarang bantuin bapak gue ngojek. Ya. Nah, jadi gue punya uang jajan sendiri. Benar. Yaudah. Langsung aja gue, Ran. Okay. Sebentar. Ayah, ada apa sih? Tadi kok kamu lagi banget, kan? Udah, mas, udah aja ya. Nata gini berita baik kepada ayah. Sangat kabar baiknya. Ayo cerita, kan, kabar baiknya apa? Jadi gini ya. Tadi itu kan, siang itu Nata ngeri dari taman. Terus tiba-tiba Rani itu ngomong Nata katanya suruh ke rumah Rani. Nah, jadi, Rani itu punya teman pada taman itu, pada di novel ya. Dan katanya dia tuh lagi nyari penulis buat diterbitin novelnya. Nah, Randy itu merekomendasiin novelnya Nathan buat diperiksa ke dia. Kalau novelnya Nathan bagus dan dia tertarik, Nathan bakal diterbitin ya. Serius, Nat? Serius ya? Wah, saya bangga banget sama kamu, Nat. Ini kan kata ayah juga. Ya udah deh, kamu sekarang lanjutin dulu novelnya. Gak usah bantu dulu ayah ngojek ya. Biar ayah aja sendiri. Beneran. Kamu ya? Gak pinjam uang aja kan ke Randy? Enggak, aku ya cuman tadi Randy Ini udah di laptop. Ayah mau ke kamar mandi terus istirahat, ayah capek. Siap. Ayah ke kamar mandi ya. Mantan lanjutin ya. Oke. Nat! Aran? Serius? Enggak kok. Baru jadi mau beli, santai aja. Ini Daniel yang waktu itu gua ceritain. Oh iya. Nathan. Daniel. Oh iya, kayaknya semangat banget lu hari ini. Oh iya dong. Biar 3 hari beres. Udah beres, gila. Biar cepet diterbitin. Gimana? Lu udah pesen belum?
Belum sih Ran, masih kenyang, gue baru beres makan, santai aja. Nih lo mau pesen apa? Milk tea aja Ran. Yaudah berarti milk tea 1 sama ice black tea 2. Lo gue pesenin lah. Ngerepotin ntar. Mas. Ya mas, mau pesen apa? Saya pesen milk tea 1 sama milk ice black tea 2. Diulangi ya mas, masnya pesen ice milk tea 1 sama ice black tea 2. Ya, ditunggu ya mas. Siap. Oh ya, lu kasih lihat aja lah ke dia. Oh, langsung aja? Ya. Oh, ya ini mas, bisa dikoreksi dulu, takutnya ada yang salah atau yang kurang, silakan periksa aja. Oke, saya baca dulu ya. Siap. Ya, yang ini keren ya. Mas, ini pesanannya. Oh iya. Milk tea-nya 1, ice black tea-nya 2 ya mas. Siap. Mas, tengah. Dinikmatin ya mas ya. Oh iya. Ya, terima kasih mas. Makasih mas. Mas, diminum dulu. Ya. Kan. Gimana itu motor lo? Wah, makin ngadat aja motor gua. Bingung. Tapi kalau apa-apa boleh minjem motor lo ya. Lo mau minjem motor gua? Ya udah enggak apa-apa nanti ya pakailah. Oh iya, Neil gimana novel dia? Oke. Ini Nathan saya kembaliin. Udah dibaca semua, Mas? Sebagian saya sudah baca. Oh ya. Novel kamu bagus. Wah, serius lo? Bagus. Ya. Enggak ada yang perlu tidak ada yang salah dan tidak ada yang perlu untuk direvisi. Syukurlah, puji Tuhan. Hebat lu bikin novel. Kelanjutannya? Kelanjutannya, saya sangat tertarik untuk menerbitkan novel kamu. Saya konfirmasi dulu ke kantor, nanti saya kasih kabar lewat Randy. Siap. Boleh. Secepatnya, Mas. Iya, siap. Ya udah. Diminum dulu, Mas. Iya. Sibuk banget. Dia emang orangnya sibuk. Oke. Halo Pak, rapat sekarang? Oh iya, siap. Randy, Nathan, kayaknya saya harus segera pergi. Kenapa? Karena ada meeting dadakan. Oh gitu. Nah, nanti saya kabari aja lewat Randy ya. Siap, duluan ya. Ya, siap. Makasih banyak ya Mas. Siap. Hati-hati ya. Ya. Ah, gue pegel nih. Duduk dulu yuk. Iya. Oh. Oh ya, ngomong-ngomong, selamat ya atas peluncuran novel lu itu. Wah, novel. Iya. Iya. Syukurlah. Gue senang banget. Puji Tuhan. Novel lu sekarang mau diluncurin. Oh ya, by the way, kapan tuh lu nanti mau terbitin novel launching? Gua launching? Yeah. Oh, gue sih launching tuh rencana 2 atau 3 hari lah setelah novel diterbitin. Soalnya kan gue butuh persiapan juga, Ran. Nanti kalau launching, lu datang. Ya, pasti gue datang kok. Oh ya, kalau lu ada apa-apa, lu tinggal hubungin gue lah. Ya, gue siap bantu kok. Siap. Benar-benar sahabat terbaik gue. Gimana mbak? Bagus kan novelnya? Bagus sih, saya suka. Oh ya kenalin. Saya Nathan. Nara. Nathan. Nathan yang bikin novel ini. Ya, gitulah. Suka gak sama novelnya? Apa sih, ceritanya bagus. Udah sore. Eh, duluan ya, Ra. Iya. Selamat menikmati novelnya. Thank you.
Kok belum pulang? Udah mau gelap loh. Iya nih, udah telepon orang rumah tapi nggak diangkat. Oh. Yaudah, bareng sama aku aja ya. Gak enak kok. Gak apa-apa, santai aja. Kebetulan aku bawa helm dua kok. Boleh deh. Sini aku bantu. Kasih. Oh ya, Ra, boleh minta nomor WhatsApp kamu nggak? Takut ada penting. Nomor WhatsApp, boleh sih. Dah. Oke. Terima kasih, Ra. Ya. Aku duluan ya. Sampai jumpa, Ra. Halo, assalamualaikum. Siapa ya? Waalaikumsalam. Ini aku, Nathan. Oh, Nathan. Kirain siapa langsung nelfon gitu aja. Iya nih, lagi malas ketik. Jadi langsung aku telpon. Ah, masa? By the way, tadi makasih udah nganterin pulang. Jadi gak enak, ngerepotin banget. Oh, enggak, Kora. Santai aja. Ya udah deh, aku tinggal sholat dulu ya. Oh, ya udah Gi, sholat dulu aja sana. Sebenarnya aku cuma mau ajak kamu jogging gitu besok. Jogging ya besok, kayaknya bisa deh. Oh serius bisa? Oke deh, besok aku jemput ya. Ya aku tunggu ya. Sampai jumpa. Ya. Udah lama nunggunya. Enggak juga sih. Yuk. Yuk. Dah. Dah. Capek ya, Ra? Capek lah, orang ditinggalin terus. Tuh, lap keringet. Oh, ya. Kasih. Tunggu sebentar. Ini dulu. Kasih. Mm.
langsung pulang aja? Iya deh, kayaknya juga ada tugas di rumah. Sekarang? Yuk. 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 Ayo Nat, cepetan. Oh, berantakan. Video. Iya, video. Kalian ya. Langsung nyeplos gitu aja. Aku suka sama kamu, Ra. Hah? Kalau ngomongnya jelas dong, Nat. Ya. Aku suka sama kamu, Ra. Aku udah lama nyerang rasa lagi sama kamu. Aku sayang sama kamu, Ra. Maksudnya? Ya, aku serius rasa sama kamu. Tapi Ra, ada sesuatu yang menghalangi kita buat bersama. Maksud kamu apa, Nat? Kita berbeda keyakinan, Ra. Aku nonisa. Maaf aku baru bilang sekarang. Tapi Ra, kamu percaya sama aku, walaupun kita berbeda keyakinan, aku yakin, yakin-yakinnya, kalau kita pasti bakal bisa bersama. Percaya sama aku, Ra. Percaya. Tapi Nat, aku gak bisa kalau gini caranya. Karena kita beda agama, aku rasa kita nggak bisa bersama deh. Masih bisa temenan kan? Bersamamu ku lewati lebih dari seribu malam. Bersama izinkan aku untuk mencintanya. Namun bila waktuku terbatas.
telah habis dengannya. Biar cinta hidup sekali ini saja. Bersamamu yang ku mau, namun kenyataannya tak sejalan. Sesudah itu kita sudah jarang lagi bersama, bahkan bertemu pun bisa terhitung jari. Berat memang, tapi mau bagaimana lagi. Sekarang aku sadar LDR yang paling jauh itu bukan soal jarak yang terbentang jauh, tapi LDR terjauh itu tentang salib di leherku dan tasbih di tangannya. Beberapa bulan yang lalu, aku mendapatkan hidayah. Aku berpindah agama menjadi Islam bersama ayah juga. Ya, aku menjadi mualaf. Aku tidak menyangkakan sampai saat ini. Dan sebentar lagi aku akan menikah dengan seorang wanita yang aku cintai selama ini. Aku lihat dong kartu undangannya. Sebentar. Nih. Nah. Hei, bagus banget. Siapa yang buat? Oh iya, ini temen aku yang buat. Temen aku emang jago banget kalau bikin yang kayak gini. Hebat ya. Terus ya. Oh iya, nanti kamu jangan lupa undang teman-teman kamu. Aku pasti undang kok. Kamu juga jangan lupa ya. Pasti, aku mau undang. Pokoknya sahabat-sahabat aku, terus yang udah bantu aku sampai kayak gini lah, pasti aku undang, oke? Iya, nanti aku undang ya. Oh ya, BTW, aku mau bayar dulu ya. Oh, ya. Aku nunggu di sini ya. Kalau lama aku sana loh. Kabar, Ra. Jangan lupa datangnya nanti. Datang kemana ya? Oh iya, aku belum ngasih lihat ya, lupa. Kamu mau nikah? Iya, Ra. Kenapa emang? Gak apa-apa sih. Oh iya, nanti kenalin dulu, Nara temen aku. Oh, Nara. Ranti. Ini Ranti, Nara. Calon istri aku. Oh. Emang saya? Tidak, duluan ya, Ra. Oh iya. Nanti jangan lupa datang loh. Iya, pasti datang kok. Duluan, Ra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Landing.